Pakaian pembela tanah air. Mudah-mudahan Tuan kembali di sini dengan berpangkat yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Saya pun harap begitu. Berangkat. Lekas naik. Permisi Tuan. Berhubung bis mau berangkat, lain hari kita sambung ini pembicaraan. Begitu. Bapak pikir tuan-tuan tentu berasa lelah begitu lama di dalam bus. Bapak senang hati jika tuan-tuan suka beristirahat sebentar di warung bapak untuk makan dan minum apa-apa seadanya. Lekas sediakan, Mak. Ya, Kak. Terima kasih. Bapak jangan bikin repot sebab saya punya rumah sudah dekat, Pak. Tuan, delman saya selalu sedia buat sukarela. Mari saya antarkan. Mari. Terima kasih. Lain kali saja, sebab saya punya rumah sudah dekat. Bagaimana saudara-saudara yang lain? Saya tidak. Tuan bagaimana? Ya, saya saja. Mari. Mari, Tuan. Saya pergi dulu. Jangan terlambat besok. Ya, ya. Kapan tuan-tuan akan kembali? Kita diizinkan cuma satu malam. Besok juga kita kembali. Kalau begitu, Bapak persilakan tuan-tuan besok mampir dulu. Terima kasih. Jangan lupa besok. Baik. Ruhia, saya pergi dulu. Ya, Der. Nanti sore saya datang. Mantri ada kemari. Aku ini ada-ada saja. Jangan suka menggoda teman.
sampai jadi begini, Bulat? Eh, Kadir, gagah kau sekarang sudah berpakaian prajurit. Terima kasih. Oh, Hidayat juga. Hai, bagaimana ya? Baik, Tinggi. Apa kau baru datang, Dir? Betul. Mau lama sini? Kami diizinkan mengasuh hanya satu malam saja. Si Tinggi semakin tinggi juga. Dan si Bulat makin bulat saja. Karena banyak makan dan tidur barangkali. Tidak karena itu, tetapi lantaran tanaman padi subur. Sebab orang desa sekarang bekerja lebih giat, Dir. Ya, memperlipat ganda hasil bumi buat membantu Jawa Sentotai. Apa itu? Memperkuat benteng perjuangan Jawa. Tinggi, permisi, saya mau pulang. Nanti bicara lagi. Loh, Kadir, coba ceritakan bagaimana penghidupan sebagai prajurit. Saya mau pulang dulu, nanti saja malam kau datang. Sampai ketemu lagi. Tentu kami datang.